Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di sore hari ini ada kabar gembira dari Bang Andi Madio. Bang Andi Madio live Instagram ya, Masya Allah, dan tentunya ngasih vitamin ke kita semua. Spesial Abang L belajar nyetir mobil. Wah, keren banget ya. Di sini terlihat Abang L sangat bahagia sekali meskipun mobilnya berhenti ya. Kalau mobilnya jalan, aduh, pasti udah nabrak-nabrak ya, Bang. Terlihat juga Abang L udah pandai nih karena sering melihat Papa Bilar menyetir, jadi Abang L ikuti gaya Papa Bilar. Om Andi bilang, ayo Bang, katanya kita belajar sholat yuk, kan kemarin udah diajarin cara sholat dan ngambil wudhu. Si Abang lucu banget sih, Masya Allah. Saking keasikan menyetir mobil nih, Abang L sampai bilang ke kru LE ya, ayo katanya duduk di samping, ayo duduk. Kemudian kru LE juga bilang, enggak muat. Kemudian Abang L langsung menjawab, muat. Masya Allah ya Bang, udah pinter banget ini bayi. Benar-benar membuat kita bahagia sore hari ini dikasih vitamin langsung live malah ya. Dan ternyata live-nya banyak juga nih, walaupun sedikit atau sebentar ya live-nya, tapi viewers-nya yang nontonnya banyak. Abang L, ayo nih udahan dulu katanya ya. Ini udah mau maghrib, kita salat maghrib dulu, nanti dilanjutin besok. Sepertinya Om Andi mau ngejagain Una Lesti besok mau off air di Sukabumi ya. Dan pastinya kita doakan mudah-mudahan lancar acaranya dan diberikan kesehatan untuk Una Lesti. Amin ya Rabbal Alamin. Dari postingan tersebut langsung ada komentar dari akun Instagram @akunnuraini903. Masya Allah, nah Al-Fatih udah bisa nyetir. Ini nyetirnya udah kayak Papa Bilar ya. Kemudian ada komentar yang lain, ada akun @hikahniati. Masya Allah, tabarakallah, gemesnya Abang semakin pinter. Abang L kayaknya udah mau nyetir sendiri nih onti. Apalagi pas salfok Abang L bilang duduk. Kemudian tim LA bilang enggak muat, langsung bilang muat katanya ya. Aduh lucunya pas saat bilang duduk dan kata-kata muat. Bener-bener Abang L ini udah ngerti kalau diajak ngobrol. Ada komentar dari Trisna _ Abang diajak Om Andi tuh sholat maghrib dulu, kan kemarin udah belajar wudhu. Pokoknya untuk Abang Elma udah lucu, gemes, baik, pinter, dan TOP begitu buat Leslar dan Abang El. Kemudian untuk kabar berikutnya nih para sahabat, masih ada unggahan ya dari Tengku Syafi. Ini vitamin benar-benar bertubi-tubi ya sore hari ini. Di mana Tengku Syafiq lagi di rumah Leslar, mungkin ada nyanyian baru lagi nih untuk Una Lesti
Kita doakan mudah-mudahan apapun itu lancar terus ya, sukses selalu buat Papa Rizky Bilar. Ini lagi meeting sepertinya. Dan kita berharap nih di bulan Oktober nanti, apalagi pas katanya mau konser tunggal, mudah-mudahan Una Lesti Kejora memberikan surprise atau kejutan untuk kita semua ya. Jadi udah gak sabar pengen lihat Una Lesti konser tunggal nanti di bulan Oktober. Mudah-mudahan tidak ada halangan satu apapun ya, dilancarkan semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Langsung ada komentar dari Yanti Manix. Thank you buat Bang Tengku Syafiq ya, vitamin sorenya. Ke Fatih maunanya dong Bang. Tadi Fatih udah ya, dan sekarang Papa Pilar. Kita tunggu unanya karena siap tadi udah muncul vitamin dari Una Lesti. Sepertinya mau ada lagu baru lagi ya. Semoga duet lagunya untuk Abang Al-Fatih. Dan pastinya senang banget dong kalau ada proyek-proyek yang baru. Dan pastinya kita doakan mudah-mudahan Papa Bilar dan Bunda Lesti Kejora bisa duet bareng lagu baru ya di konser tunggal Una Lesti nanti. Oke, next untuk kabar selanjutnya ada perolehan sementara dari Infotainment Award 2023. Di mana untuk kategori Celebrity of the Year, Lesti Kejora kembali unggul dengan perolehan 95,855. Sementara untuk Nagita 46,438. Kemudian untuk perolehan sementara di kategori Most Sporty Celebrity, Rizky Billar kembali unggul dari Bunda Lesti dengan perolehan 267,161. Kemudian juga untuk kategori Gorgeous Baby, Abang Al-Fatih unggul dari Ryanza dengan perolehan 393,425. Kemudian sementara perolehan dari kategori Gorgeous Mom, ini tipis tadi ya, sempat mau kekejar, tapi alhamdulillah Bunda Lesti masih unggul dari Ricis dengan perolehan 632,398. Kemudian untuk kategori Gorgeous Dad, alhamdulillah Kakak Bilar unggul dengan perolehan 240,335. Sementara atas 172,392. Dan untuk kategori Best Couple ya, Leslar kembali unggul juga dari Ricis Rian, tapi tipis banget guys, 337,834 untuk Leslar. Mudah-mudahan bisa sampai finish ya, dan keluarga Leslar bisa memenangkan piala di Infotainment Award 2023. Oke, untuk kabar berikutnya di para sahabat, ada kabar gembira dari akun @leslarcandu. Banyak banget nih hadiah yang akan dikirim ke Abang L. Alhamdulillah amanah dari Onti Onti Alfati underscore Bilar 26 sudah sampai di rumah Leslar Family. Yeay, Abang dapat mainan baru, semoga suka ya Bang. Dan ternyata hadiahnya sudah sampai di rumahnya Abang Al-Fatih ya para sahabat. Dimana hadiahnya banyak banget, diantaranya ada sandal sepatu untuk Abang L, lucu banget. Dan ada beberapa baju juga untuk Abang L, gemes banget nih sepertinya baju tidur ya untuk Abang L. Kemudian ada untuk menggambar ya, ini papan atau papan lukis serta catnya nih. Masya Allah Abang makin betah aja nih kalau ada mainan baru ya. Kemudian juga ada mainan bubble water. Wah, pasti si Abang mainan sama Papa Abi kemarin pakai keran ya, sampai disebor-seborin. Sekarang udah punya mainan juga nih si Abang El. Masya Allah banyak banget mainannya, berkah selalu ya rezekinya. Dan ada juga angka huruf, kemudian ada huruf hijaiyah juga. Masya Allah ada mobil-mobilan.
Abang El, Masya Allah luar biasa rezekinya, banyak banget yang sayang sama Abang El. Dan tidak hanya 1, 2, 3 bahkan lebih para admin Leslar Lovers, para fans Leslar Lovers juga sayang banget sama Leslar Family. Mudah-mudahan rezekinya ditambah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makasih juga buat Onti Leslar Candu karena sudah mau direpotin, kata Onti Alfati Bilar 26. Tuh, ya makasih banyak Onti-Onti online semuanya. Masya Allah, pastinya Abang El senang banget. Dan Leslar ini tipikal orang yang benar-benar menghargai ya pemberian dari para fansnya. Waktu itu ulang tahun langsung dipajang ya kado-kado dari para fans Leslar. Apalagi kado-kado untuk Abang El juga langsung dipakai, keren. Oke para sahabat, untuk kabar selanjutnya ada unggahan dari Indosiar. Bunda Lesti Kejora masuk di 3 kategori di Indonesia Dangdut Award 2023. Kategorinya adalah untuk Bunda Lesti Kejora, cara mendukungnya di kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler Lesti Kejora. Ketik Ida spasi B6, kirim ke 972888. Dan untuk kategori lagu dangdut terpopuler, ini Insan Biasa ya, ciptaan Adi Balus Sahrul. Caranya gampang banget, ketik Ida spasi G6. Sekali lagi, ketik Ida spasi G6, kirim ke 972888. Dan untuk kategori video klip dangdut terpopuler, ini direkturnya Faris Syuhada ya. Caranya gampang banget, ketik Ida spasi H7, kirim ke 972888. Ada komentar langsung dari Senandung Leslar, bismillah semangat pokoknya. Bismillah ya, insyaallah Bunda Lesti borong piala seperti tahun kemarin. Ayo kita gaskan, kita support dan kita dukung ya. Mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora menang. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar, nantikan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.